Pernah nggak sih kalian merasa aneh ketika banyak harga barang di sekitar kita tiba-tiba turun terus-menerus? Misal, harga smartphone atau barang elektronik yang biasanya stabil, kok sekarang malah makin murah setiap bulannya? Awalnya mungkin kita senang dan gembira karena bisa beli barang dengan harga lebih murah. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa ya harganya terus turun? Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, fenomena penurunan harga ini bisa jadi pertanda kalau ekonomi lagi nggak sehat. Inilah yang sedang dialami oleh China saat ini. Dan dampaknya bisa berpengaruh besar ke seluruh dunia. Sahabat Entrepreneur, salam hebat luar biasa. Selamat datang kembali ke acara Sisi Yang Lain, acara yang sudah Anda tunggu-tunggu. Kali ini saya akan membahas tentang sisi yang lain dari ekonomi, dan kita akan memberikan edukasi ekonomi. Meskipun harga barang yang lebih murah terdengar menguntungkan bagi kita sebagai konsumen, sebenarnya penurunan harga secara terus-menerus atau deflasi bisa menjadi sinyal bahaya bagi perekonomian. Pemerintah Cina bahkan harus mengambil langkah-langkah khusus untuk mengatasi situasi ini, tapi banyak yang khawatir apakah langkah tersebut akan efektif atau justru membawa masalah baru. Deflasi adalah kondisi di mana harga-harga barang dan jasa turun secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Sekilas ini terdengar bagus karena kita bisa membeli barang dengan harga lebih murah, tapi sebenarnya deflasi bisa membawa dampak negatif yang serius. Ketika orang melihat harga terus turun, mereka cenderung menunda pembelian besar dengan harapan harga akan lebih murah lagi nanti. Misalnya, seseorang yang berencana membeli mobil, mungkin akan menunggu beberapa bulan lagi karena berharap harganya akan turun. Jika banyak konsumen menunda belanja, penjualan perusahaan akan menurun. Pendapatan yang berkurang akan membuat perusahaan kesulitan menutupi biaya operasional. Untuk mengurangi biaya, perusahaan mungkin terpaksa mengurangi jumlah karyawannya. Ini meningkatkan tingkat pengangguran. Dengan lebih banyak orang menganggur atau pendapatan yang berkurang, maka otomatis daya beli masyarakat menurun. Ini membuat permintaan barang dan jasa semakin turun dan akan memperparah deflasi. Inilah yang disebut spiral deflasi, sebuah siklus yang sulit dihentikan dan bisa membawa ekonomi ke dalam resesi atau bahkan depresi. Untuk memahami betapa berbahayanya deflasi, mari kita melihat pengalaman Jepang pada tahun 1990-an yang dikenal sebagai dekade hilang. Pada tahun 1980-an, Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Harga properti dan saham melonjak tinggi. Banyak orang dan perusahaan berinvestasi besar-besaran dengan harapan mendapatkan keuntungan besar. Bank dengan mudah memberikan pinjaman dan utang pun menumpuk. Namun, pada awal 1990-an, gelembung ini pecah. Harga properti dan saham anjlok drastis. Nilai aset yang dimiliki orang dan perusahaan menurun tajam, sementara utang mereka tetap besar. Ini membuat banyak orang dan perusahaan berada dalam situasi keuangan yang sulit. Orang-orang mulai menahan diri untuk tidak berbelanja. Mereka fokus membayar utang dan menabung karena khawatir dengan kondisi ekonomi. Permintaan barang dan jasa menurun, pendapatan perusahaan turun, dan pengangguran meningkat. Harga-harga pun terus turun karena perusahaan berusaha menarik konsumen dengan menurunkan harga. Pemerintah dan Bank Sentral Jepang mencoba berbagai cara untuk memulihkan ekonomi, seperti menurunkan suku bunga. Suku bunga diturunkan hingga mendekati nol untuk mendorong pinjaman dan investasi. Stimulus fiskal, pemerintah mengeluarkan paket stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Mencetak uang dilakukan untuk meningkatkan likuiditas di pasar. Namun langkah-langkah ini tidak memberikan hasil yang signifikan. Kepercayaan konsumen dan investor sudah terlanjur rendah. Ekonomi Jepang stagnan selama bertahun-tahun. Pasar saham membutuhkan waktu lebih dari 20 tahun untuk pulih ke level sebelum krisis. PDB per kapita pun stagnan. Itu terjebak dalam deflasi, sangat sulit bagi ekonomi untuk pulih. Kepercayaan konsumen dan investor perlu dibangun kembali, dan itu memakan waktu lama. Penumpukan utang yang tidak terkendali, baik oleh individu maupun perusahaan, bisa menjadi bom waktu bagi ekonomi. Respon pemerintah dan bank sentral harus cepat dan tepat untuk mencegah deflasi semakin parah. China saat ini menghadapi situasi yang memiliki kemiripan dengan Jepang pada masa itu. Selama bertahun-tahun, sektor properti menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi China.
Banyak pembangunan gedung, apartemen, dan infrastruktur. Pada tahun 2020, pemerintah mulai khawatir dengan utang yang menumpuk di kalangan pengembang properti. Mereka membatasi akses kredit untuk mengendalikan risiko. Akibatnya, banyak pengembang mengalami kesulitan keuangan. Proyek-proyek terhenti, dan harga properti mulai menurun. Nilai properti yang menurun membuat banyak orang merasa kurang kaya. Mereka menjadi lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang. Konsumen menunda pembelian besar, seperti rumah dan mobil, dengan harapan harga akan turun lebih lanjut. Harga-harga barang, termasuk barang pokok seperti daging babi, mulai turun. Produsen mengalami overproduksi karena permintaan menurun, sehingga mereka menurunkan harga untuk menarik pembeli. Jika situasi ini tidak segera ditangani, China berisiko masuk ke dalam spiral deflasi seperti yang dialami Jepang. Dampaknya bisa meluas ke sektor lain dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Bayangkan jika deflasi di China terus berlanjut dan memicu krisis ekonomi global. Harga barang-barang impor dari China mungkin akan menjadi sangat murah. Awalnya konsumen di negara lain mungkin senang karena bisa membeli barang dengan harga lebih rendah. Tapi di balik itu, ada risiko besar. Industri lokal terancam, produsen dalam negeri di berbagai negara kesulitan bersaing dengan barang murah dari China. Ini bisa menyebabkan penurunan produksi, penutupan pabrik, dan peningkatan pengangguran di negara-negara tersebut. Ketegangan perdagangan internasional, negara-negara mungkin mengambil langkah proteksionis, seperti menaikkan tarif impor atau memberlakukan kuota untuk melindungi industri mereka. Hal ini bisa memicu perang dagang yang merugikan semua pihak. Perlambatan ekonomi global. Dengan berkurangnya produksi dan konsumsi di banyak negara, pertumbuhan ekonomi global bisa melambat. Investor menjadi lebih berhati-hati, dan pasar keuangan bisa mengalami volatilitas tinggi. Mungkin saatnya bagi negara-negara di dunia untuk bekerja sama mencari solusi. Misalnya melalui koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, serta kerjasama perdagangan yang lebih adil dan seimbang. Deflasi bukanlah fenomena yang bisa dianggap sepele. Pengalaman Jepang menunjukkan betapa sulitnya keluar dari spiral deflasi dan dampak jangka panjang yang ditimbulkannya. China saat ini berada pada titik kritis dalam perekonomiannya. Langkah-langkah yang diambil pemerintah China akan sangat menentukan arah ekonomi mereka ke depan. Bagi kita semua penting untuk menyadari bahwa apa yang terjadi di China bisa berdampak pada ekonomi global, termasuk negara kita. Dengan memahami situasi ini, kita bisa lebih waspada dan siap menghadapi perubahan yang mungkin terjadi. Sebagai individu, kita sekarang bisa meningkatkan literasi ekonomi, memahami dasar-dasar ekonomi, membantu kita membuat keputusan yang lebih baik. Mengikuti perkembangan informasi, tetap update dengan berita ekonomi global agar tidak kaget dengan perubahan yang terjadi. Hati-hati sekali kalau tinggal di Indonesia, terutama jika berhutang dan menggunakan keuangan. Indonesia sekarang ekonominya tumbuh karena banyak yang memanfaatkan pinjol untuk belanja. Begitu ada perusahaan besar melakukan pemecatan massal, banyak yang tidak bisa bayar pinjol. Akibatnya belanja akan semakin berkurang. Dan jika banyak belanja berkurang seperti yang sudah dijelaskan di video ini, semoga kamu yang nonton ini bijak dalam mengatur keuangan. Nah, demikian para sahabat SP30, setelah Anda mendengarkan acara Sisi Yang Lain, semoga dari acara Sisi Yang Lain ini Anda bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda daripada media-media lain yang Anda tonton, yang viral, yang banyak, tapi belum tentu ada esensi edukasinya. Bukan channel Success Before 30 namanya, kalau tidak selalu menyelipkan unsur edukasi supaya membuat Anda level up. Semoga acara Sisi Yang Lain ini bisa membuat Anda lebih cerdas dan menjadi Anda luar biasa. Oleh sebab itu, kita tutup dengan salam kita. Salam hebat, luar biasa.